Ya, jadi kemarin saya juga dengan Bupati Bulukumba sudah berkoordinasi dengan ada 3 warga Bulukumba yang ada di Natuna sekarang. Nah, kami tadi pagi juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kita mengantisipasi dan mempersiapkan kepulangan 3 warga kita. Ya tentu kita harus pastikan lagi kembali bahwa yang bersangkutan itu sehat, ya tidak sakit, dan ya tentu yang lebih penting lagi soal virus corona itu tidak terjangkit, ya. Nah, nanti kalau ini kita sudah pastikan tidak ada masalah, ya tentu kita akan kembalikan ke keluarga. Apakah sudah punya data warga Sulawesi Selatan yang berada di Cina atau di negara lain? Yang pasti itu dulu yang 3 yang sudah di Natuna, ya. Apakah ada observasi lanjutan ketika masuk ke Sulawesi ya, Selatan? Ya, nanti setelah tiba kita sudah persiapkan. Tadi pagi kita rapat dengan Dinas Kesehatan supaya mempersiapkan dan mengantisipasi kepulangan mereka. Dan kita pastikan sekali lagi bahwa virus corona itu tidak ada. Kalau boleh tahu jenis kelaminnya yang 3 warga Bulukumba itu, Pak? Berapa laki-laki, berapa perempuan? Itu saya belum tahu pasti, ya. Yang pasti 3 warga kita itu sudah terdeteksi ada di Natuna.